Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi baru ya Sudah ke lingkaran jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam bangun geometri lingkaran Baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran Kita awali dengan doa awal pembelajaran Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alihi Wa Wa Ahlil Baidil Kirami wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin Syekh Hasyim Asy'ari summa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talimidina wa walidina lahumul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma wa fahma Wajalni ja'alni minas Selanjutnya kita baca salawat nariyah Semoga niat kita tolakul ilmi ataupun hajat kita Senantiasa diridhoi oleh Allah dan dimudahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin lalli dan halu miluqad wa dan khariju milgurab wa tuqdo bil hawaits wa bihir rohoin wa husnul hawatimi wa istasqal mamu biwasihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi biadadi kulli maklumillah Amin Baik anak-anak saya Imam ingatkan lagi sebelum kalian e, mengikuti video pembelajaran, kalian siapkan alat tulis. E, nanti ketika kalian menyimak video, jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang e, penting sehingga kalian bisa mempelajari kembali di lain kesempatan. Baik anak-anak, silakan menyimak video pembelajaran berikut ini. Baik, yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu lingkaran kita pecah fokusnya kita bagian satu ini kita belajar unsur-unsur lingkaran ya jadi tujuan pembelajarannya setelah melihat atau mengamati video pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan tepat begitu Nah, sebelumnya eh, pasti kalian sudah pernah ya menjumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh beberapa benda yang eh, hampir pasti kalian sudah pernah melihat benda-benda ini. Benda-benda ini kita sebut sebagai lingkaran ya. Bola itu berbentuk lingkaran, uang koin, piring jam dinding, roda sepeda atau bahkan cincin gitu ya. Itu adalah lingkaran contohnya. Nah, berarti pengertian lingkaran itu sendiri apa sih? Jadi apa yang dimaksud dengan lingkaran begitu? Nah, kita lanjutkan pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap perhatikan ada titik tetap yang merah itu titik O ya. Nah, itu titik tetap. Nah, tempat kedudukan titik-titik-titik-titiknya itu sampai membentuk garis lengkung itu di tepi itu. Nah, itu kita sebut sebagai lingkarannya begitu ya. Kalau titik merahnya itu kita sebut sebagai pusat lingkaran. Pada gambar berarti titik pusat lingkarannya adalah titik O ya. Sehingga biasanya Lingkaran seperti ini disebut sebagai lingkaran O begitu. Itu adalah pengertian lingkaran. Nah, sekarang kita pelajari bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran ya. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yang pertama jari-jari, kemudian diameter, busur lingkaran, tali busur, lingkaran, juring, dan juga tembereng. Ini diingat-ingat ini yang akan kita pelajari ya. Kita mulai langsung dari jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu yang mana? Jari-jari atau biasa disebut juga sebagai radius ya. Adalah jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran tersebut. Kalian amati gambar ya. Ada gambar lingkaran U, pusatnya adalah titik U. Jadi, jari-jari adalah jarak suatu titik pada lingkaran. Misalkan, ini titik P, ya, pada lingkaran, berarti jarak titik P dengan pusat lingkaran U itu kita sebut sebagai jari-jari lingkaran. Jadi, garis, garis OP ini adalah jari-jari lingkaran, ya. Nah, misalkan lagi, ada titik Q gitu. Jadi titik Q itu pada lingkaran berarti jarak Q dengan O itu juga disebut sebagai jari-jari lingkaran. Demikian juga titik R misalkan pada lingkaran berarti OR kita sebut juga sebagai jari-jari lingkaran begitu. Nah, jari-jari lingkaran ini biasanya dilambangkan dengan huruf R ya. Nah, kita lanjutkan sekarang diameter lingkaran. Atau banyak buku menyebut menuliskan sebagai garis tengah, ya. Apa itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran adalah eh, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Ya, nah, kalian lebih mudah, kalian perhatikan gambar ada lingkaran O, yang mana garis tengahnya itu atau diameternya adalah garis yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran misalkan dua titik yaitu titik P dan titik S ya. nah ini berarti PS ini kita sebut sebagai diameter misalkan lagi ada titik G dan juga titik T nah berarti QT atau TQ ini kita sebut sebagai uh, diameter karena melalui titik pusat dan keduanya pada lingkaran gitu. Nah setelah kalian Hamati gambar ini, jarak PS itu ternyata adalah dua kali jarak jari-jari ya. Jadi PS itu adalah e, jarak UP dan US atau OP itu kan jari-jari tadi ya. Jarak pusat dengan tepi lingkaran atau pada titik pada lingkaran. Jadi e, diameter itu panjangnya adalah dua kali jari-jari. Nah, diameter ini biasanya dilambangkan dengan huruf D sehingga huruf sehingga diameter D itu sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari. Kalian ingat-ingat ya. Baik, berikutnya unsur lingkaran lagi yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Nah, ini ada titik pada lingkaran titik A dan titik B jadi busur lingkaran itu adalah garis lengkung ya diingat-ingat busur lingkaran itu adalah garis lengkung nah seperti pada gambar ini kita sebut sebagai busur lingkaran nah kalau tali busur tali busur bukan berarti bukan garis lengkung ya tapi ruas garisnya atau garis lurus berarti ada titik pada lingkaran AB berarti Tali busurnya itu adalah ruas garis AB ini. Kalau tadi busur lingkaran itu adalah garis lengkungnya begitu. Berikutnya, juring lingkaran ya. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran. Sudah tahu busur lingkaran ya. Dan dua buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Perhatikan gambar, ada lingkaran U ada jari-jari OA dan OB dan busur lingkaran AB. Nah, yang dibatasi daerah itu disebut sebagai juring lingkaran seperti pada gambar itu ya. Cukup jelas ya gambarnya itu disebut sebagai juring lingkaran. Terakhir, unsur lain dari lingkaran yaitu ada tembereng. Tembereng itu yang mana? Tembereng itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran itu. Lebih jelas perhatikan gambar ya, ada lingkaran O, ada AB titik pada lingkaran, tembereng itu nah yang seperti pada gambar ini. Jadi dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB ini itu sebagai kita sebut sebagai tembereng lingkaran gitu cukup mudah bukan untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal dan pembahasan ya jadi misalkan ada soal pada gambar di samping sebutkan garis yang merupakan pusat lingkaran, jari-jari, diameter dan tali busur misalkan. Gambarnya seperti ini. Pembahasannya yaitu jawab yang A pusat lingkarannya jelas ya. Pusat lingkarannya yaitu titik O sehingga jawabannya pusat lingkaran ya titik O begitu. Jari-jarinya Jari-jari adalah ruas garis atau jarak dari pusat lingkaran ke titik pada lingkaran sehingga jari-jarinya pada gambar ini bisa OA atau OB, B-nya itu yang bawah ya, maaf kurang jelas. OB kemudian OC juga jari-jari dan juga OD itu juga jari-jari begitu. Nah selanjutnya yang C diameternya adalah Diameter garis yang melalui pusat lingkaran, nah, di sini ada CD dan juga AB, ya. Itu adalah diameter tali busur yang mana yang soal D tali busurnya, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, berarti bisa BE atau bisa juga BD. Ini adalah tali busur lingkaran ya begitu saya berikan lagi satu contoh soal lagi ya misalkan diberikan soal disebut apakah daerah arsiran yang ditunjukkan pada gambar berikut yang a ada gambar seperti ini yang b diberikan gambar seperti ini nah gambar a kita bahas ya jawab Gambar A itu daerahnya yang diarsir adalah dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan e, busur lingkaran sehingga kita sebut yang tadi yaitu bagian lingkaran yaitu e, juring lingkaran ya. Jadi yang A itu jawabannya adalah juring lingkaran. Kalau yang B, daerah yang diarsir itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran sehingga itu kita sebut sebagai tembereng nah saya kira cukup mudah ya kalian ingat-ingat eh, yang mana yang disebut sebagai jari-jari diameter tali busur busur lingkaran juring dan tembereng hmm, Jika tipe, eh, Kurang jelas bisa kalian ulang lagi videonya atau masih belum jelas lagi bisa WA Pak Imam ya. Alhamdulillah Alamin e, kita sudah menyelesaikan e, pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, semoga video yang Pak Imam sajikan untuk kalian bisa kalian pahami dengan baik namun jika ada hal-hal yang masih dirasa e, perlu ditanyakan maka jangan menunggu lama untuk segera bertanya ke Pak Imam ya bisa melalui WA atau melalui e, saluran komunikasi yang lain atau bisa juga disampaikan ketika kita pembelajaran melalui Zoom atau juga bisa dikirimkan melalui email baik anak anak e, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini terlebih dahulu kita baca doa akhir pembelajaran ya kita baca surat al asr bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafii khusril illa alladziina aamanuu wa 'amilush shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr ayyumma hari wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh